How can I help you today? Good afternoon. I would like to order, please. Okay. Would you like to make an order for pickup or delivery? Delivery, please. May I know your address, sir? I'm on City Manjunta, number 60. Could you inform me, is that an apartment or a house? Or a house? It's an apartment. My room is room 302 in the third floor. Understood. Could, can you tell me your phone number? Sure. 0812-6537-8871. Okay, what would you like to order, sir? I would like to order combo syrup. Is this in court 3 chicken and fries? Exactly, sir. Would you like to order a drink? Yes. I want a cola. Not a one deluxe combo for delivery to CC Manjuntak number 60, room 302. All is $20. Including the delivery fee. Are you going to pay it with cash or card? Cash. How long it take to arrive here? Around 30 minutes. Okay then, thank you. Thank you for ordering. Have a nice day. Oke okay, ya, good. Jadi begitu ya, tanpa melihat Indonesia sedikit pun kan, ya, you don't have your Indonesian, ya. You just look at, you don't have your English ya, tanpa melihat bahasa Inggris sedikit pun. Begitu caranya sebisanya. Yang pokok kamu ingin ngomong apa, Inggris kan, gitu ya. Don't worry about the grammar mistakes. Tidak usah khawatir dengan kesalahan grammarnya. Apalagi ini kan sebenarnya istilah-istilah apa telepon yang bisa dihafal juga ya, untuk melayani pelanggan dengan kata-kata how can I help you, atau can I help you, atau what can I do for you, dan sebagainya ya. Ini memang ungkapan-ungkapan ini halus ya, kata would like itu untuk hal yang sifatnya halus. Di situ bukan berarti lampau, memang lampaunya will adalah would, tapi would di sini bukan lampau, tapi ungkapan halus untuk kepada pelanggan misalnya, jadi bukan kepada teman yang sudah akrab. Ya. Dan percakapan itu kadang-kadang tidak harus kalimatnya lengkap, ya. Untuk menjawab misalnya. Ditanya pick up or delivery, ya cukup dia jawab delivery please ya. Meminta alamat pun ya boleh dengan seperti ini juga kata-kata halus. Kalau yang biasa kan cukup your address please, begitu ya, your phone number please, your passport please, gitu ya, itu minimal. Tapi kalau bisa yang halus, boleh dengan may I have your address ya. Gitu ya. Boleh dengan could juga. Di sini could juga bukan lampunya can, tapi could di sini adalah untuk memperhalus. Ketika minta
Nomor telepon boleh dengan code. Could you also tell me? Ya. Kalau yang biasa ya cukup dengan your phone number please, gitu ya. Minimal itu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Tidak usah takut ketika bicara. Ingatnya phone number ya, phone number gitu aja. Tapi lebih panjang lagi your phone number please. Lebih halus lagi could you also, could you tell me your phone please? Your phone number please. Untuk 0 itu bisa dengan 0. Kemudian kalau yang double bisa ya double 8 misalnya gitu ya. Menawarkan minuman juga dengan cara halus pakai would. Kemudian kalau ingin boleh dengan have. Ya, I'll have. Semuanya sudah atau okay, sudah dicatat ya. Oke. Okay. Artinya sudah bisa dipahami, sudah catat. Kemudian jadi semuanya oke, okay, sudah semua ini boleh istilahnya. Istilah untuk mengatakan semua. Oke, okay, semua ya. Kemudian disebutkan satu persatu pesanannya. Untuk menanyakan berapa lamanya akan datang ya, dengan how long will it take, ada istilah take ya untuk mengatakan berapa lama. Around kira-kira ya, apa arti around lainnya, keliling kota pakai motor itu ya, round 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 itu bahasa, itu kan istilah, tapi di sini round kira-kira ya. Oh ya, ini ada Jaren di sini ya, lihat. Lihat Jaren di sini. Thank you, kemudian for diikuti Jaren, diikuti ing ya. Thank you for coming. Terima kasih sudah mengunjungi. Thank you for visiting. Terima kasih sudah mengorder. Thank you for ordering. Jadi Jaren dipakai diantaranya setelah preposisi. Tertarik bermain bola, interested in, maka innya diikuti ing. Interested in playing football. Jaren yang lain misalnya pada swimming pool, itu kan artinya bukan kolam yang sedang berenang, tapi kolam renang, dining room ya, ruang makan ya. Cleaning service itu juga cleaningnya adalah jaren, harus bentuk ing ya, artinya bukan service sedang, tapi service apa, kebersihan ya. Contoh jaren yang lain adalah sebagai subjek, my hobby apa, reading is my hobby, atau sebagai compliment, my hobby is reading, itu juga gerund ya, harus pakai ing kalau nanti mengerjakan soal grammar, harus pakai ing ya, kalau tidak ing salah. Kalau diminta yang salah ya dipilih karena memang harusnya ing ya, reading is my hobby, bukan kemudian my hobby is reading, itu bukan berarti hobi saya sedang membaca, tapi hobi saya adalah membaca. Jadi my hobby is reading itu sama polanya dengan my house is good, sama dengan he is a doctor, sama dengan he is in Jakarta. My hobby is reading. Jadi subject to be complement. Ya. Sebagai complementnya berubah gerund, my hobby is reading. Tapi kalau he is reading itu dia sedang membaca. Tapi kalau my hobby is reading, ya, kalau my hobby is reading itu polanya subject to be complement. Ya. Yang komplementnya berupa gerund, tapi kalau he is reading itu subject to be plus verb ing ya, atau subject plus verb ya. Kalau he is reading itu subject plus verb, subjeknya he, verbnya adalah continuous, present continuous, yang mana verbnya bisa diganti menjadi past, misalnya he came here, he read a book yesterday, he cleaned the room yesterday, he is cleaning, dia sedang, berarti subject verb ya. Tapi kalau his hobby is reading adalah subject to be complement. Oke, okay.